Jauh di masa lampau, di daerah Kalimantan Selatan, berdirilah sebuah kerajaan bernama Amuntau. Kerajaan tersebut dipimpin oleh dua raja, yaitu Raja Padmaraga dan adiknya Raja Sukmaraga. Meskipun dipimpin oleh dua raja, rakyat kerajaan Amuntai terkenal makmur, damai, dan sejahtera. Hal ini dikarenakan dua raja tersebut mampu memerintah secara adil dan rukun. Keduanya saling menghormati satu sama lain. Namun sayang, ada hal yang membuat kedua raja ini kurang bahagia, yaitu sama-sama belum memiliki keturunan. Setiap malam, kedua raja tersebut selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk diberi keturunan. Secara khusus, Raja Sukmaraga berdoa meminta keturunan putra kembar. Setelah penantian yang lama, akhirnya istri Raja Sukmaraga mengandung. Dengan penuh kebahagiaan, setiap malam Raja Sukmaraga mengelus perut istrinya seraya berdoa. Semoga saja anak di kandunganmu ini adalah putra kembar yang tampan. Semoga saja Kakanda dan menjadi anak yang berbakti kelak. Sembilan bulan telah berlalu, kini lahirlah anak dari Raja Sukmaraga. Dia dikaruniai putra kembar yang tampan. Berita bahagia itu pun langsung diumumkan kepada seluruh rakyat serta sang kakak, Raja Padmaraga. Raja Padmaraga tentu ikut berbahagia melihat kelahiran keponakannya. Namun di dalam hatinya muncul perasaan iri dan semakin bertekad ingin segera memiliki anak. Bahkan dia merasa memiliki anak perempuan pun tak jadi masalah, tentu akan dia terima dengan senang hati. Malam harinya sebelum pergi tidur, Raja Padmaraga memanjatkan doa pada Yang Maha Kuasa agar diberi petunjuk. Di dalam tidurnya, sang raja bermimpi. Dia melihat sosok dirinya sedang bertapa di Candi Agung yang terletak di luar kerajaan Amuntai. Dia pun terbangun dan merasa bahwa mimpi itu terasa begitu nyata. Keesokan hari, Raja Padmaraga pergi menuju Candi Agung, ditemani pengawal setianya, yaitu Datuk Pujung.
Sesampainya di Candi Agung, sang raja berpesan kepada Datuk Bujung untuk selalu menjaganya agar tak ada seorang pun yang mengganggunya ketika dia bertapa nanti. Raja pun langsung bertapa dengan sungguh-sungguh. Berhari-hari lamanya, Raja Padmaraga bertapa. Hingga suatu hari dia keluar dari pertapaannya, tentu sudah disambut oleh sang pengawal setianya, Datuk Bujung. Namun, sang raja merasa belum mendapatkan apa yang dia inginkan selama ini. Akan tetapi, dia yakin bahwa Tuhan telah memiliki rencana sendiri atas dirinya. Di tengah perjalanan pulang menuju istana, Raja Padmaraga berhenti di bawah pohon besar Nan Rindang untuk beristirahat. Merasa cukup dengan istirahatnya, sang raja melanjutkan perjalanan pulang menuju istana. Raja Padmaraga dan pengawalnya berjalan menyusuri sebuah sungai yang berarus cukup tenang. Tiba-tiba, raja melihat sesuatu. Datuk, tidakkah kau melihat sesuatu di depan sana? Apakah engkau lihat apa yang aku lihat saat ini? Hamba melihatnya juga, Baginda. Bukankah itu... Itu bayi, Datuk. Bagaimana bisa ada bayi di sungai ini? Sang raja segera menghampiri bayi itu. Namun ketika hendak mengangkatnya, "Tunggu dulu, Yang Mulia." Bayi itu berbicara, betapa terkejutnya sang raja Padmaraga. "Yang bawa aku seperti ini. Tolong bawakan aku 40 dayang untuk menjemputku serta sehelai kain yang ditenun dalam waktu setengah hari saja." Raja segera memerintahkan Datuk Bujung untuk kembali ke istana. "Sampaikan pada Raja Sukmaraga untuk menyiapkan semuanya. Sebelum sore hari, kau harus sudah kembali ke sini membawa permintaan anak ini." "Baik, Baginda Raja. Hamba pamit pergi." Datuk Bujung pun dengan sigap bergegas kembali ke istana. Setelah sampai, Datuk segera menghadap kepada Raja Sukmaraga dan menyampaikan pesan Raja Padmaraga.
perintah raja pun diumumkan. Pengumuman, segera kumpulkan 40 dayang sekarang juga, dan barang siapa bisa menenun sebuah kain dalam waktu setengah hari akan diangkat menjadi pengasuh bayi. Sayembara itu seketika membuat warga desa gaduh. Banyak di antara mereka ragu untuk bisa memenuhi permintaan sang raja. Banyak orang yang penasaran, siapa yang bisa menenun kain dalam waktu setengah hari. Sementara itu, para wanita mulai menenun kain menggunakan benang terbaik yang mereka miliki. Sayangnya, hingga waktu yang ditentukan tiba, tak ada seorang pun yang berhasil menyelesaikannya. Datuk Bujung pun sampai merasa putus asa. Dia khawatir tak bisa menemukan kain yang diminta, dan Raja Padmaraga tak bisa membawa pulang bayi cantik yang ditemukan di sungai tadi. Hingga ada seorang gadis muda menawarkan hasil tenunannya. Tuanku, silahkan lihat hasil tenunan hamba ini. Tolong periksalah dengan seksama. Apakah kain ini cukup untuk menyelimuti bayi Baginda Raja? Oh, baiklah, Nona. Dibukalah lipatan kain itu. Datuk Bujung senang melihat hasil kain tenun gadis itu. Wah, ini dia. Hasil tenunan yang bagus dan lembut. Siapa namamu, Nona? Terima kasih. Nama hamba Kuripan, Datuk. Kurasa, kamu pantas menjadi pengasuh bayi Raja Padmaraga. Ikutlah bersamaku untuk menjemput sang raja. Baik, Datuk. Hamba merasa sangat terhormat jika bisa menjadi pengasuh untuk putri Raja Padmaraga. Setelah memperoleh kain tenun, Datuk Pujung kemudian membawa Kuripan beserta 40 dayang menuju sungai untuk menjemput Raja Padmaraga dan bayinya. Sesampainya di sana, sang raja menyelimutkan kain yang ditenun oleh Kuripan untuk sang bayi. Dia nampak begitu cantik. Dengan ini, aku akan membawamu pulang ke Amuntai. Dan karena kamu aku temukan terapung di atas buih sungai, maka aku akan memberimu nama Putri Junjung Bui. Bayi tersebut menanggapinya dengan senyuman, seolah menyetujui ucapan Raja Padmaraga. Kemudian sang Raja Padmaraga, Putri Junjung Bui, Datuk Bujung, Kuripan, beserta para dayang kembali ke istana. Sejak saat itu, kerajaan Amuntai benar-benar diliputi kebahagiaan. Karena kedua raja telah dikaruniai anak, negeri itu pun hidup dengan damai dan bahagia.